Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Pak Wahid Hasyim di channel Pak Wahid Hasyim dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita niatkan pertemuan kita kali ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah VPN atau Virtual Private Network di Mikrotik dengan menggunakan software simulasi. Artinya dalam praktek kita kali ini nanti kita tidak menggunakan perangkat real atau perangkat sesungguhnya, tapi kita menggunakan software simulasi untuk kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu bagaimana membangun VPN di Mikrotik nantinya. Adapun software-software yang kita butuhkan dalam rangka praktek kali ini adalah pertama GNS3. Ini adalah sebuah software simulasi jaringan terbaik saat ini. Dan Anda dalam rangka menginstal GNS3 ini bisa didapatkan dari URL https://www.gns3.com/software. Kita bisa cek di sini atau kita bisa langsung klik link di sini untuk kita bisa lihat hasilnya. Ini kita sedang membuka software GNS3. Ya. Ini ternyata salah link. Kita tadi ketika kita klik menu ini, ya mohon maaf, ini saya seharusnya slideshow-nya dimainkan. Oke, kita ulangi lagi. Jadi untuk bisa mendapatkan GNS ini bisa di-download di www.gns3.com/software. Terus yang kedua adalah image Mikrotik itu sendiri. Jadi kalau kita di sini masuk ke GNS3, kita ketikkan saja GNS3 di browser. Lantas kita akan dibawa menuju ke sini. Kita bisa klik link. Nah ini www.gns3.com/software. Maka selanjutnya kita akan dibawa ke halaman GNS3. Nah, kebetulan di PC saya ini harus memverifikasi untuk bisa lanjut ke halaman berikutnya. Disuruh memilih yang berisi motorcycle. Oke, kita next. Motorcycle. Oke, kita masih disuruh untuk mencari motorcycle. And then motorcycle. Oke, cek. Oke, sudah disetujui lah seperti ini. Ini adalah halaman di mana kita bisa ngedownload GNS3. Kita tinggal klik download saja di sini. Namun sebelumnya kita diminta untuk login terlebih dahulu untuk bisa mendownload GNS3 di sini. Nah, untuk bisa login kita harus memiliki akun. Untuk itu kita bikin saja akunnya. Cara pembuatan akunnya cukup sederhana, tinggal mengisi formulir di sini dari nama depan, nama belakang, emailnya, sekolah, organisasinya, passwordnya apa, ulangi passwordnya, negaranya pakai negara mana, misalkan Indonesia. Nanti postal code-nya bagaimana. Nah, di sini setelah semuanya diisi baru kemudian create account and continue. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun di GNS3, saya tinggal login saja. Halaman loginnya seperti ini. Saya tinggal memasukkan akun saya. Login and continue. Ternyata salah.
Coba saya menggunakan password yang kedua. Ini juga salah. Password saya yang berikutnya. Oke. Dan saya berhasil masuk. Nah, seperti ini, jadi kita harus membuat akun dulu untuk bisa download. Nah, pada saat kita mau download software ini, kita akan dihadapkan dengan tiga pilihan. Apakah kita akan menginstal JNS nanti di Windows, ataukah di Mac OS, ataukah di Linux. Nah, tinggal sesuaikan saja, kita nanti akan menginstal JNS3 ini di sistem operasi apa. Nah, untuk di sini saya sudah mendownload karena saya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, sehingga yang saya perlu lakukan adalah download yang versi Linux seperti ini. Oke. Berikutnya, setelah kita download software JNS3, yang perlu kita persiapkan juga adalah image mikrotik yang versi CHR. Ini bisa kita download di link ini, https://mikrotik.com/download. Coba kita lihat dulu. Kita ketikkan saja di sana mikrotik, kata kunci mikrotik di Google. Kita tinggal masuk ke mikrotik.com, dan di sini ada beberapa menu, pilihlah saja langsung software. Nah, di software ini yang harus kita perhatikan adalah yang bisa kita pakai untuk simulasi adalah yang seri CHR atau cloud hosted router. Nah, di versi CHR atau cloud hosted router ini ada beberapa jenis image. Nah, yang perlu kita download adalah yang versi raw disk image. Nah, di sini ada raw disk image. Nah, kemudian di sini ada 4 kolom di masing-masing image dari Mikrotik. Ada yang versi long term, ada yang stable, ada testing, ada development. Saran saya untuk bisa mencapai atau bisa merasakan fitur-fitur terkini dan juga stabil, kita pilih saja yang release stable. Di sini release stable-nya adalah versi 6.4.6. Yang raw disk image berarti yang ini. Nah, ini raw disk image. Klik raw disk image untuk bisa kita download. Selanjutnya kita akan download dulu image daripada Mikrotik CHR ini. Kita tunggu hingga 100%. Ini kebetulan saya di dalam mendownload file Mikrotik CHR ini, saya menggunakan software bantu yaitu XDM. XDM Download Manager ini kalau di Windows sama dengan Internet Download Manager atau IDM. Jadi boleh dikata XDM ini adalah IDM-nya Linux ya. Ukurannya file yang kita download di sini adalah 32,4 MB. Jadi kita lakukan download dulu. Ini kebetulan koneksi internet saya tidak terlalu kenceng, jadi ya kalau internet kalian ada yang 10 mega atau apa ya, jelas mendownload ukuran file 32,4 mega ini tentu singkat sekali, tidak seperti koneksi internet saya. Sudah terdownload, coba kita buka folder. Ini adalah yang barusan kita download, coba kita cek di sini versinya adalah 6.4.6.6. Oke, 6.4.6.6. Nah, di sini saya pernah mendownload seri yang sebelumnya itu 6.4.6.2, dan yang barusan kita download adalah 6.4.6.6. Nah, di sini. Ini kalau kita lihat di dalamnya, kalau kita double klik seperti ini, hanya ada satu file yang ekstensinya adalah IMG. Coba kita ekstrak dulu file ini ke kanan dan extract here.
Ini sudah ada 6466. Oke, berikutnya setelah semua alat yang kita butuhkan sudah komplit, kita bisa langsung membuka GNS3. Di GNS3 ini kita bikin project baru dengan nama PPTP. Kita oke, dan akan ada peringatan bahwa project PPTP already exists in location home waha GNS3 project PPTP. Ini maksudnya adalah bahwa saya sudah pernah membuat project dengan nama yang sama, yaitu PPTP. Untuk itu komputer atau GNS3 menawarkan apakah mau di override atau tidak. Kalau memang project yang sebelumnya penting untuk dipertahankan, ya sebaiknya dipilih no, kita kasih nama yang baru. Tapi kalau dianggap tidak penting, ya bisa di override. Untuk kali ini saya override saja karena PPTP sebelumnya saya anggap tidak begitu penting. Nah, seperti ini tampilan utama dari GNS3. Oke, setelah GNS3 sudah kita pasang seperti ini atau sudah kita di dalam area kerjanya GNS3, yang perlu dilakukan adalah kita harus konfigurasi dulu. Kita harus memanggil dulu file image mikrotik yang sudah kita download tadi. Di sini sudah ada mikrotik, tapi yang seri yang lebih rendah yaitu 6462. Sementara yang sudah kita download tadi adalah 6466. Untuk itu kita tambahkan dulu dengan cara klik edit preferences. Kemudian kita di sini banyak sekali. Kita cukup arahkan saja ke KEMU virtual machine. Seperti yang terlihat di sini hanya ada satu, kita tambahkan lagi yang kedua dengan cara klik new. Kemudian kita kasih nama mikrotik baru gitu ya. Coba kita kasih nama mikrotik baru. Mikrotik baru. Kita next, kemudian dia akan coba mendeteksi KEMU binary di mana, memorinya berapa, kita biarkan default saja. Terus ini nanti konsol yang akan kita gunakan untuk meremote mikrotik. Di sini ada beberapa, tapi sebaiknya kita pilih yang default saja yaitu telnet. Next, berikutnya di sini kita disuruh untuk memilih image mikrotik yang sudah kita download sebelumnya. Nah, yang sudah ada yang sebelumnya adalah CHR yang versi 6462. Karena kita ingin memasukkan file CHR yang baru kita download tadi, berarti kita pilih new image. Kita browse. Kemudian kita cari tadi ada di download compressed. Nah, di sini ada CHR 6466. Ini yang kita ambil. Kemudian klik open. Akan ada tawaran apakah Anda ingin mengcopy file image tadi itu ke default image directory, pilih aja yes. Berikutnya klik finish. Nah, seperti inilah kita sudah berhasil ngeload file mikrotik yang barusan kita download tadi ke GNS3. Namun ada beberapa pengaturan lebih lanjut yang perlu kita lakukan sebelum kita gunakan. Kita edit dulu dengan cara klik edit. Pertama yang kita edit adalah simbolnya. Seperti yang dilihat di sini, apa namanya itu, simbolnya di sini itu masih berbentuk KEMU GUESAR komputer. Itu kita klik browse. Kita tunggu dulu. Kita cari di kategori klasik dan di sana ada, nah ini ada router firewall. Coba kita klik router firewall. Di bagian kategori kita pilih routers. Berikutnya kita klik network yang perlu dikonfigurasi. Adaptersnya atau jumlah ethernetnya itu bawaannya KEMU adalah cuma satu. Nah, kita tinggal setting saja kita butuh berapa ethernet. Misalkan kita butuh 5 ethernet, kita tinggal klik saja anak panah ke atas ini sampai mencapai angka yang kita harapkan. Next, berikutnya kita klik di bagian advance. Kemudian kita klik activate CPU throttling. Ini gunanya adalah untuk mempercepat kinerja mikrotik CHR nanti ketika dijalankan. Kemudian percentage of CPU load atau persentase dari CPU yang disinggung 100%.
proses prioritinya saya pilih yang high. Oke, sudah cukup. Kita klik OK. Coba kita samakan dengan setting yang sebelumnya. Ini di bagian advance. Oke, very high malah ya, very high. Oke, kita coba setting juga yang baru ini dengan di bagian advance adalah very high. Oke, klik apply dan klik OK. Oke, coba kita klik di sini, kita lihat di bagian kategori routers sudah ada tambahan router baru, yaitu MikroTik baru yang serinya lebih tinggi dari MikroTik sebelumnya. Nah, sekarang kita coba bisa pakai, kita masukkan drag and drop MikroTik baru yang sudah kita ambil tadi. Kita juga butuh untuk ambil cloud. Ini ada kategori cloud. Cloud ini adalah koneksi internet yang nanti akan mensuplai koneksi internet ke MikroTik-nya. Nah, sebelumnya cloud ini sebelum bisa kita pakai, kita konfigurasi dulu dengan cara klik kanan, configure. Terus di sini ada tab interfaces. Nah, ini pastikan di dalam tab interfaces sudah ada satu tab baru. Tab ini adalah interface loopback kalau di dalam Windows. Jadi kita perlu untuk membuat loopback interface dulu di Linux ini. Adapun perintah untuk ngebikinnya sehingga nanti bisa nongol di sini itu kira-kira seperti ini. Saya coba buka terminal dulu dan ini coba view-nya saya perbesar. View-nya saya perbesar biar kelihatan jelas. Seperti ini, coba perintahnya adalah terekam di sini. Sudo nano etc rc lokal. Nah, seperti ini adalah perintah yang harus dimasukkan di terminal ini untuk bisa menghasilkan loopback interface, yaitu ya perintah yang pertama sudo tunctl minty tab 0, terus perintah kedua ini sudo ifconfig tab 0 10.10.10.1 netmask 2550 up. Ini adalah perintah untuk yang pertama, ini perintah untuk menciptakan interface loopback dengan nama tab 0. Perintah kedua itu untuk memberi IP kepada tab 0 yang sudah terbentuk di langkah pertama dengan IP 10.10.10.1, subnet mask-nya adalah prefix 24 atau 255.255.255.0 up. Ini maksudnya adalah agar langsung aktif nanti. Terus berikutnya kita di langkah ketiga butuh untuk men-share koneksi internet dari laptop kita. Kebetulan laptop saya ini terhubung melalui WiFi. Nah, WiFi-nya itu terdeteksi dengan label WLP3S0. Sehingga perintah untuk men-sharingnya adalah sudo iptables mintnet a post routing o WLP3S0 main j masquerade. Jadi perintah iptables ini perintah yang dipakai untuk membentuk firewall baru. Kemudian jenis firewall yang akan dibentuk adalah jenisnya adalah T, yaitu berbentuk table. Kemudian rule-nya yang akan dibuat adalah NAT atau network address translation min a post routing. A ini berarti menambahkan rule baru yang bernama post routing. Terus rule ini diberlakukan kemana? Diberlakukan outputnya atau interface yang akan menerima regulasi firewall ini adalah WLP3S0 atau WiFi-nya. Kemudian main J masquerade adalah aksi yang dipilih, yaitu di masquerade. Jadi perintah untuk men-share koneksi internet di Linux agar nanti semua interface network yang ada pada Linux ini bisa dipakai untuk menyalurkan internet, termasuk tab kosong yang barusan dibentuk. Seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya kita lanjutkan di sini. Jadi ini kita pastikan ini tab kosong sudah ada. Kalau sudah ada, kita bisa langsung menggunakan dengan cara
kita klik gambar kabel ini, klik di sini, terus dipilih tab kosong, arahkan ke mikrotik pada Ethernet 0. Seperti itu. Kemudian ini masih terlihat merah karena masih belum kita start. Untuk kita bisa nyoba, kita bisa klik start, klik tombol play di sini, sehingga yang semula koneksi titik pada mikrotik yang merah menjadi hijau. Selanjutnya, untuk bisa meremote mikrotik yang sudah jalan ini, kita tinggal double klik saja, maka secara otomatis kita akan dibawa ke konsol atau terminalnya Linux, meminta kita untuk login. Kita login saja dengan menggunakan username default dari mikrotik, yaitu admin, passwordnya kosong. Kita tunggu prosesnya dulu. Nah, ini ada tawaran, do you want to see the software license, untuk melihat lisensi softwarenya. Kita tidak perlu untuk melihat lisensi softwarenya, kita jawab no saja. Nah, seperti ini. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita setting IP address terlebih dahulu di mikrotik kita ini. Cara untuk setting IP address dengan menggunakan komandan ada seperti ini. Ketikkan IP address at address 10.10.10.10 prefix 24. Kenapa saya pilih 10.10? Karena tadi alamat tab kosong, yaitu loopback yang kita bentuk tadi itu adalah alamatnya 10.10.10.1. Nah, untuk mikrotik sebagai kliennya di sini pada Ethernet 1, saya setting dengan IP yang satu segmen, yaitu 10.10.10.10 prefix 24. Kita kasih IP ini kemana? Ke interface Ether 1. Nah, selanjutnya kita coba lakukan ping ke IP 10.10.10.1 yang merupakan IP dari interface tab tadi, nyambung atau tidak. Seperti yang terlihat di layar, sudah berhasil terhubung. Jadi ini pastikan terhubung dulu. Kalau tidak terhubung, maka langkah-langkah berikutnya untuk kita terus praktek di sini akan terganggu, karena penyedia interface yang menyediakan koneksi internet, yaitu tab kosong, tidak terhubung. Berikutnya kita bikin default gateway atau default root dengan perintah IP root at destination address 0000000, ini berarti menuju ke internet. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1. Jadi gateway di sini adalah kita ingin agar mikrotik nanti ketika menuju ke IP 0000-0 alias ke internet, nanti akan menggunakan gateway, yaitu tab kosong yang sudah kita bentuk di langkah sebelumnya. Makanya saya katakan tadi, di langkah pertama kita pastikan mikrotik ini terhubung dengan baik ke tab kosong, karena tab kosong itu adalah link utama untuk kita bisa terhubung ke internet. Seperti ini. Kemudian kita coba ping ke DNS-nya Google. Ping ke 84 kali, kita lihat. Nah, seperti yang dilihat di sini, sudah terhubung ke internet router mikrotik kita. Berikutnya, kalau kita coba ping ke domain, misalkan www.google.com, maka yang akan terjadi adalah error, dikarenakan mikrotik ini belum kita setting DNS server. Untuk itu kita coba setting DNS server agar ketika kita nyoba ping ke domain name system atau DNS nanti tidak error seperti ini. Caranya adalah kita ketikkan perintah IP DNS set servers, kita masukkan IP server, yaitu DNS-nya Google, kemudian allow remote request, yes. Maksudnya parameter allow remote request ini agar nanti kliennya juga akan menggunakan DNS yang sama. Jadi kalau DNS-nya tidak sama, nanti tidak akan bisa connect gitu ya. Oke, enter. Coba kita ulangi perintah yang tadi, ping ke Google, apakah masih error ataukah sudah tidak. Nah, seperti yang dilihat di layar, sekarang sudah terhubung ke google.com, sudah tidak memunculkan keterangan error lagi. Sampai di sini koneksi ke internet untuk mikrotik sudah selesai. Tinggal nanti
kita share koneksi internet ini ke kliennya untuk bisa apa namanya itu kliennya terhubung ke internet juga. Namun nanti bisa dilihat di video berikutnya. Untuk yang video sekarang sesuai dengan apa namanya itu yang sudah dibahas, ini hanya untuk mengkoneksikan internet kita atau mikrotik kita ke internet. Oke. Sampai di sini dulu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.